Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali ke dalam channel Lensa Matawan. Okay, terima kasih guys kerana setiasa menonton channel Lensa Matawan, setiasa up to date, setiasa support. Okay, aku doakan korang berada dalam keadaan sihat sejahtera dan happy, gembira selalu. Selamat menyambut bulan Ramadan. Sikit lagi kita dah nak raya ni guys. Okay guys, so pada vlog lepas aku ada share dengan korang berkenaan dengan spoon. Spoon daripada FW, daripada FW dan juga spoon daripada Tok Wan. So aku dah janji dengan korang yang aku akan call call seller yang jual benda ni, dan at the same time dia juga pemburu sembarau, pemburu sembarau yang menggunakan spoon-spoon ni. Dengar cerita banyak hasil dia tu. Kita pun, aku pun dah tengok dah dia punya video kan, vlog-vlog dia dekat channel dia. Ui, mantap-mantap bye hasil dia. So apa kata kita call dia, kita tanya macam mana tips nak menggunakan spoon ni. Tips nak menggunakan spoon FW dengan spoon Tok Wan. So guys, so aku nak call lah ni. Kau nak tahu siapa? Jom kita call. Hari ni aku pakai kamera GoPro. Aku terpaksa apa? Aku terpaksa on dekat dalam ni lah, dekat dalam kereta, sebab tak nak bagi anak aku kacau kan. So guys, aku tengah call dia ni. So aku tengok. Tengah call. Dengar tak dengar? Hello? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay bang. Okay, ini hari ni tujuan saya call abang nak tanya berkenaan dengan penggunaan spoon lah, spoon FW dengan spoon Tok Wan. Okay, sekejap, saya letak kamera kat sini. Tok Wan tak ada lah, yang FW orang banyak lagi lah. Tok Wan tu abang simpan ke apa? Itu mah collector lah, ada tak banyak apa, ada 4 set gitu je. Itu kemar-kemar store ada jumpa 4 set lah, jual lah 2. Tinggal lagi 2 kat rumah. Saya okay, bang. Okay, sekarang ni saya kira kata on camera, kita record. Saya dah janji lah dengan saya punya orang kata viewers kan. Yang lepas saya dah unboxing barang yang sampai ni, ada free gift lagi. So kali ni saya call abang, saya nak tanya macam mana teknik nak menggunakan FW, sama ada FW ataupun Tok Wan. Kalau abang boleh share serba ringkas ke, serba sedikit ke kan, macam mana cara abang menggunakan spoon ni untuk memikat sebarau. Sebab tengok video abang banyak naik sebarau. Alright, okay. Yalah, kita kongsi pengalaman lah. Nak cakap teknik tu okay, banyak teknik kan. Ni pengalaman yang abang gunakan lah. Boleh. Sebarau, kan? Okay, kita santai. Okay, sembah santai. Okay, biasa kan untuk memancing casting ataupun casting sebarau menggunakan spoon ni. Biasa guna satu kali yang perak lah kan. Macam tasik tu tak biasa pergi kan. Jangan pergi. Semua ni pengalaman berdasarkan penggunaan spoon di sekitar sungai perak lah. Kita akan beritahu lah terhadap untuk nembis ataupun dengan boating. Kita akan sembah macam tu lah. So setakat ni kalau dekat sungai perak tu, saya selalu tengok video abang boating, lembes pun ada jugalah. Kira boleh kata dua-dua keadaan tu abang casting memang abang ada menggunakan spoon ni lah. Spoon lah. Kebiasaan ni akan guna spoon lah untuk mengelak kumpau kan. Tapi bila dah kira spoon ni memang selamat kumpau lah kan. Last lah, kalau tak payah guna apa dia orang dah tak boleh pakai semua, tak water ke dah tak makan lah, spoon lah memang insyaAllah ada lah. Paling saya dulu bang kan, saya masih kecil, saya duduk dengan tok saya dekat Kedah. Diorang kalau macing-macing haruan, dia pakai spoon bang. Betul. Kalau sungai kan, sungai belakang sawah padi tu, kalau macing haruan memang pakai spoon. Memang killer lah. Betul. Tengok kalau boleh tengok gambar-gambar daripada FW dia, FB memang banyak dia orang yang start up pakai spoon pun dia dapat. Terus lah boleh buat. Untuk teknik lah, teknik dia sama macam tu je kan.
Dan macam-macam saya macam sebelum ni saya ada pergi Royal Belum camping kat sana. Lepas tu on the way nak balik tu tekong tu singgah dekat macam pokok-pokok mati, macam reba-reba tau. Dia cakap teknik nak guna spoon kat sana, kalau kat reba-reba ni teknik dia kau pakai spoon, lepas tu kau baling dekat reba tu, kau biar dia rendam mendap sampai agak-agak rasa dah sampai kat bawah. Bila sampai cecah kat bawah aje, terus je laju-laju. Eh, memang strike bang. Jadi itu yang adalah satu gambar lah kan. Saya share pakai spoon. Yang itulah teknik dia saya pakai. Memang memang betul lah tu. Okey, dia sama lah macam kasut dengan perak kan. Sebelum kita nak casting apa-apa lure, you know, apa gewang ataupun spoon. So kita tengok kepala tempat yang sebarang tu tu. Okey, okey. Kita kena kaji dulu. So targetkan lah cari kasut dengan perak, kita target sebarang, okey. Tempat yang sebarang duduk dekat mana dia suka. Itu yang paling utama, paling penting yang ni. Tunggu nak kumpah kan. So basically yang pertama sebarang ni kan, dia akan duduk kat belakang batu. Oh, belakang batu. Kat sengah ni, sengah perak. Tapi boleh aplikasi kan lah. Boleh aplikasi dekat tempat dia yang boleh kan. Tak salah, sama je lebih kurang. Okay, yang pertama kat belakang batu. Habitat sebarang ni. Okay, yang kedua kita akan tengok dekat tempat yang samai, kawasan bersamai. Samai ni rumput yang dalam air tu kan. Okay, yang ketiga kita boleh tengok dekat belakang pulau. Itu yang satu spot sebarang satu duduk. Belakang pulau maksudnya macam mana tu? Ada tanah? Tak ada, bila kita boating kan, kita akan lalu pulau, tengah-tengah pulau kan. Belakang pulau tu kadang-kadang tempat sebarang duduk. Dia akan duduk selalunya dekat-dekat belakang pulau, dekat belakang bandu, habitat-habitat sebarang ni. Itu dekat tempat-tempat yang berkayu lah, macam orang cakap dia kan. Dekat Royal Belum kan. Itu kalau kat Royal Belum lah. Itu memang spot-spot dia lah, spot-spot sebarang. Memang ada jauh lah. Kalau ada memang dia akan makan. Tapi yang tempat yang saya pergi tu air tak ada mengalir lah. Macam saya rasa kat Sungai Perak ni kan air mengalir kan. Air berarus lah. Memang air mengalir. Air berarus dan laju. Lepas tu juga sempat. Lepas tu kalau macam okey dah, kalau kita casting dekat macam tasik kan, air tak bergerak. So kita boleh, bila kita hantar gewang tu, kita boleh bajet lah dia akan duduk dekat mana, lepas tu dia akan mendap dekat mana. Tapi kalau macam dekat kawasan yang bergerak berarus ni, macam Sungai Perak ni orang kan, macam mana teknik casting dia? Lawan arus ke, ikut arus ke, atau macam mana? Okay, kita akan biasa kalau pakai spoon, kita akan lawan arus. Lawan arus. Okay, lawan arus. Gewang okay, dia kalau boating, kita mana tempat dia buat boat tadi selaju. Kita akan casting, selalu casting ya, kas macam tu. So kira-kira kas tarik terus lah, kas tarik terus lah. Okey, tapi teknik ada dua lah, lawan arus dan ikut arus. Tapi yang cantik selalunya akan ikut arus lah kan, cantik. Tapi kalau tak ada pun dah sampai ke batu tu, kita boleh start baling lah. Kita boleh baling lah. Okay. Yelah, kalau tidak, tak ada lah tinggal sangat gewang tu kan. Kira on time lah datang kan. Sebab Sungai Perak ni dia laju. Kalau ikut arus boleh, tapi dia macam pun dia tak apa-apa pergi laju lah. Dia akan continue dia lambat sikit ikan nak makan. Biasanya macam tu. Kalau lembes boleh. Lembes okey, kita ikut lawan arus. Yelah, sebab kita tak bergerak kan, kita duduk situ je dah. Yes. Okay, untuk spoon ni, okay, kita bagi. Okay, tadi kita dah bincangkan tentang dia punya spot kan, spot tau. Okay, jadi kita bincang lah dia punya teknik macam gunakan spoon ni kan. Boleh. Okay, contoh kat belakang batu ni yang kita tembak kan. Okay, bila kat belakang batu, kita akan baling macam, baling kat belakang batu ataupun atas kepala batu atau kat belakang. Jadi dua tempat, dua spot. Mula-mula batu tu depan kan. Kepala batu tu atau kat belakang dia. Kita akan baling kat situ. Dan teknik dia, kita tak boleh baling terus tarik. Biar macam orang cakap ni, drop apa tekan. Sampai bawah baru kita tarik. Okey. Ini yang sama. Tapi jangan kita tarik lah, apa ni orang kata, drop lah bawah sangat, nanti sangkut. Yelah, sebab arus bergerak kan. Arus bergerak kan. Kita bagi drop apa tekan, 3-4-5 second pun okey dah. Lepas tu kita tarik terus.
Itu dan itu kebiasaan yang selalu yang pakai spoon ni time jatuh tu baru ambil. Oh, iya ke? Bukan time cast tu eh, bukan time tarik tu eh. Ah, selalu kebiasaannya lah. Sebab ni dia buat macam mana ikat tu tergelincir lepas tu kan. Ah, itu dia akan tarik selalunya kebiasaan. Oh, maksudnya tak sempat mendap lagi dia dah sambar. Ah, jalan macam tu. Selalu macam tu. Bila dah mendap sikit, kadang-kadang kalau kita baru nak tarik eh, nak gulung tu, kan dia dah ambil lah. Okey. Sebab ada yang saya dengar lah, mungkin lain orang lain dia punya pengalaman kan. Ada yang kata untuk sebarau ni dia kena apa, dia kena laju. Kalau dia kata kalau benda tu yang benda tu laju, baru dia nak, maksudnya benda tu laju daripada dia, barulah dia nak kejar. Ada orang kata gitulah kan. Itu pun betul lah. Kebiasaan ni kalau kita guna macam tadi balik belakang batu kan. Balik belakang batu, biar dia drop berapa second, itu kita tak nak apa, nak tarik balik gawang tu memang laju. Laju kan. Laju itu kadang-kadang batu ni dia bersambung-sambung banyak kan. Sampai belakang batu lagi kita pause balik. Pause bagi dia drop balik, tarik balik. Kurang balik dia. Kurang balik. Okay. Itu untuk menggunakan gewang ah, untuk menggunakan spoon ah. Untuk kat batu kan. Itu yang tadi spoon yang kedua ni dekat Samai. Kat Samai. Okey. Kat Samai kebiasaannya tempat ni cetik ah. Samai. Tempatnya cetik. Okey. Sebarau ni kebiasaan yang kita tahu, sebarau ni ikan yang kita pemangsa yang jenis menunggu. Dia akan serang dah. So teknik dia, kita akan baling sama macam batu ni, belakang batu ataupun di alur tengah-tengah di antara apa, Samai dengan Tamai tu. Samai ni dekat sungai dia banyak tau. Tumpuk-tumpuk kan. Di alur tengah-tengah juga ada GPS baru yang GPS dia akan ambil. Pertemuan di tumpuk-tumpuk Samai tu tadi. Kumpulan-kumpulan Samai tu dia kena. Itu kalau sungai Raban kalau macam tu, tempat PB tu. Dia sebab apa dia? Dia kan kita lah lebih kurang. Tapi sebab apa je Tasik. Tasik betul-betul. Sungai ni selalu tak ada naik BB bang ah. Sungai Perak ada naik BB. Ada pernah naik tapi tak banyak ah, simpan tu. Oh, itu ada yang terlepas tu. Dah bergerak dah kan. Sebabnya apa, kampung bank yang bagi kan. Kampung bank yang Tasik apa ni kali. Lepas tu dia ada satu blok di empangan tu. Mungkin jatuh ke lebih kurang. Dia terlepas ke bawah tu. Bawah pangan cenderung tu baru sebab Sungai Perak yang cepat selalu main lah. Buat saya pot lah. So setakat ni boleh kata besar tak ikan yang abang dapat dengan menggunakan spoon ni bang? Okay, so menggunakan spoon lah. Okay, macam FW ni baru pakai. Baru pakai strike pun baru 2 ekor tak silap. Itu pun tarik 500 gram ke 700. Top one banyak simpan kan. Sebab akhir banyak. Barang rent. Tapi spoon yang rekod gunakan spoon yang paling besar saya pernah dapat 2.4 kilo sebarang. Ui, besar tu. Itu apa? Itu lembes ke? Lembes ke boating? Itu boating tapi parking jap dekat dalam batu. Atas batu. Itu kasti lawan arus. Biar dia drop, tank drop tu dia ambil. Kalau tengok video video Musuh Sebarau tak silap. Tapi video tu select sikit lah. Dia kena copyright sound atau tu dah tak ada sound pula. Itulah, saya tengok channel abang tu memang banyak. Memang Sebarau je cakap, ini killer Sebarau ni kan. Tengok abang jual spoon kan. Dah lalang kita borong. Kita call lah terus. Senang sikit kan tanya kan macam mana cara nak guna semua kan. Sebab spot dekat rumah, Sungai Perak dekat rumah. So ikan pemasa pun boleh banyak pun Sebarau lah. Sebab tu duk main Sebarau. Kan ikut kan Tasik Raban pun boleh pergi. Tapi je lah, tak ada guide kan. Jarang lah pergi Tasik Raban. Lepas tu tak ada letak pipi. Jaranglah mengait pipi. Yelah. Mungkin lepas ni kau nak pergi try lah. Tapi Sebarau sedap bang. Sebarau sedap. Kena yang besar-besar pula kan. Kalau goreng kunyit tu kan, dia punya sisik tu pun lama. Tahu tak apa kan. Itu dapat yang 2.4 kilo. Kalau jual tu total lebih tu harga. Tapi buat makan. Satu lebih maknanya sekilo. Mahal gak lah. Kilo dekat 60 ke 50 macam tu lah. Kalah si akak dah sayang-sayang kerapu dah bang.
atas memang ada juga. Okey lah, bagus lah. Wish. Itulah, saya pun teringin kan nak pergi Sungai Perak kan. Tapi orang kata tak berkelapangan lagi, tak berpeluang lagi. Tapi memang teringin lah, tengok banyak sana. Saya tengok yang itu hari apa, City Fishing tu. City Fishing. Ya, City Dude. Ah, City Dude. Din dengan apa Iqmal dah turun kan. Cakap, oh lah, seronok lah tu kan. Bolehlah cuba, boleh cuba. Tapi depan ni ingat nak plan, nak tahu kena ring kan. Kalau nak follow, boleh lah. InsyaAllah, boleh. InsyaAllah, ada peluang, ada rezeki kan. Boleh follow. Tak apa. InsyaAllah, tak apa. Ada rezeki kita turun. Tak ada hal. Sungai tak lari, InsyaAllah. Selagi kita menjagai sungai, tak ada lari, InsyaAllah. Betul. Aduh. Okay guys, so korang kalau rasa nak cari FW ni, spoon FW ni, korang boleh contact ni, Shark S Fishing kan, kat Facebook dia Syafiq, Syafiq FND, so korang boleh contact dia, Shark S Fishing. Dekat Shopee ada ke bang? Abang letak Shopee? Ada letak kat Shopee, boleh. Shopee apa nama kedai ya? Shark S Fishing lah. Okay, Shark S Fishing, korang boleh cari. Kalau korang nak tengok, korang nak layan mata, tengok video sebarau, korang boleh pergi dekat channel Shark S Fishing. Dia memang mantap lah. Dekat Sungai Perak tu orang kata dia dah tahulah lubuk-lubuk kat mana, teknik macam mana kan. So korang boleh tengok cara-cara dia nak dia uja sebarau. Saya rasa okay, abang ada kata-kata ke, apa-apa pesanan ke untuk para-para penonton? Okay, alright. Okay, terima kasih lah pada Densa Matawan channel lah. Kalau sudi burung spoon daripada kan. Sama-sama. Terima kasih. So saya kepada penonton-penonton kan, kalau yang berminat nak dapatkan spoon, boleh terus contact apa ni FB Syafiq Alpandi, okey? Ataupun boleh terus WhatsApp lah di WhatsApp. Boleh bang, nanti saya letak nombor abang. Senang, saya letak nombor abang, nanti dia boleh contact terus. Kalau dia pun kenal okey. Boleh kau team lah. So Shopee shop bernama Shopee shop Shark Eye Fishing. Cari tu. Okay, Shark Eye Fishing. Spoon FW ni yang bagus. Satu barang jadi, harga dia pun murah. Ekonomi. Ekonomi lah. Kalau kita cukai pun memang tak berpayah sangat. Betul. Kalau tak uan tu menengung juga, dah lah payah cari. Payah cari satu lah. Itu yang paling susah tu. Yelah, betul. Harga boleh beli lagi, tapi susah nak cari tu. Betul. Okay, so kepada yang nonton Lecture Mata Wan ni, kalau boleh subscribe sekali lah. Okay, subscribe. Support. Yeah. Subscribe ataupun kalau korang nak layan video-video strike sebarau, jemput lah ke channel Shark Eye Fishing. Yeah. Memang tak mengecewakan lah. Mesti tak mengecewakan. Ikan paru-paru. Itu insyaAllah kita akan update video-video yang terbaru lepas PKP ni, insyaAllah. Okay, Jun. Okay bang, terima kasih. So jumpa lagi bang. Okay, baik. Assalamualaikum kan. Okay, terima kasih banyak. Selamat puasa bang. Okay, sama-sama kita. Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat tu. Okay guys, macam tu lah sedikit perkongsian daripada saudara Shark X Fishing ataupun Syafiq Afandi berkenaan dengan teknik menggunakan FW ni lah, teknik menggunakan spoon ni. Kau dengar apa dia cakap. Dia kata spoon ni yang kata orang kata gewang yang paling akhir yang dia pakai kalau dah nak kumpau sangat. Maknanya spoon ni boleh dikatakan item yang wajib ada dalam tackle box lah. Sebab korang boleh tengok, bukan sebarau saja yang kita kas gunakan spoon. Ada juga yang menggunakan spoon untuk kas haruan. So guys, kalau korang nak cari, korang boleh contact nombor kat bawah. Aku ada bagikan nombor. Nanti kalau korang nak layan video sebarau, korang boleh terus pergi dekat Shark X Fishing. Okay guys, stay tune guys. Guys, ada masalah teknikal sikit lah. Aku dah record pakai screen recorder. Aku nak record aku punya perbualan tadi, sesi perbualan dengan Shark X Fishing dengan Syafiq Afandi. Tapi apa, video error pula. Aku dah record tadi. Lepas tu ni exact recorder ni video error pula. So
dah maaf lah guys, aku terpaksa direct guna backup dengan GoPro lah. Sebab aku rekod GoPro, so dekat situ boleh share dengan korang jugalah. Ni aku terlupa lah satu benda lagi aku tu pun nak bagi tahu. Dalam video yang lepas, aku akan ada order FW ni, aku ada unboxing. So dekat FW, untuk FW ni ada, dia ada 3 pilihan colour. So aku ada order colour 2 ni. Haa, 2 ni colour ni lebih. So sebenarnya satu ni aku nak buat free gift. Aku nak buat giveaway. Macam mana korang nak dapatkan giveaway ni? Korang komen dekat video aku ni. Korang komen kat video aku ni, cukup 100 orang yang komen, 100 orang view yang komen, aku akan masuk random picker untuk pick dia komen mana yang bertuah. So nasiblah siapa komen yang naik, nama siapa yang naik, so nanti dia adalah pemenang untuk spoon FW ni. Korang dapat secara free. Aku akan tanggung kos post semua. Okay guys, jangan lupa guys.